Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi izam lahum al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil 'azim alladhi ma la'a arkana 'arshillahil 'azim wa qamat bihi awanimullahil 'azim. Anta salli ala maulana Muhammadin zil qadir al-azim wa ala ali nabiyillahi al-azim qadri azamati zatillahi al-azim fi kulli lamhatin wa nafsin adada ma fi ilmillahi al-azim salatan daimatan bi dawamillahi al-azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammadu ya zil khuluq al-azim. Salim alaihi wa ala alihi misla zalik wa jama' baini wa jama' baina wa bainahu kama jama'ta baina ruhi wa nafsi zahira wa batina yaqadata wa manama wa jahri ya rabbi ruhan li dhati min jami' al-jufirin ya qabl al-akhirati azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alim al-hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyy al-azim. Amma ba'd. Sampai kita hadis yang ke-31. Qasa 66. Sujud sahwi orang yang lupa di dalam sembahyangnya. Sahwi ni makna lupa. Sujud yang dibahasakan kepada lupa. Yang ini sujud dengan sebab lupa. Kerana kebanyakan sujud ni sebab lupa. Ada juga walaupun tak lupa sunat sujud. Ya? Kita sengaja tinggalkan sunat ma'at. Sengaja tinggalkan kunut. Sengaja tinggalkan tahajud awal. Sunat juga sujud sahwi. Tapi kenapa dia panggil sujud sahwi? Sedangkan kita tak lupa. Kerana ghalib kebanyakannya sujud sebab lupa. Walaupun ada sebahagiannya tak lupa pun sunat, dia ambil yang asal, iaitu kebanyakan sujud tadi sebab lupa. Maka sujud itu dipanggil sujud sahwi. Sujud kerana lupa. Kerana bahagian kebanyakannya lupa. Walaupun ada sebahagiannya tak lupa pun sunat sujud juga, maka sujud itu dinamakan sujud lupa. Sujud kerana lupa. An Abi Hurairah qala salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatil asyhi. Qala Ibn Sirin sammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Qala fa salla bina ruk'ataini summa sallama fa qala fa qama ila khushabatin ma'rudatin
fil masjid. Fa'attaka'a 'alayha ka'annahu rabban wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra fashabbaka bayna asabi'ihi wada'a khaddahu al-aymana 'ala dhahrihi kaffayhi al-yusra wa akhrajati as-sara'anu min abwab al-masjid faqalu أقصرت الصلاة ففي القوم أبو بكر وعمر فحاب أن يكلمه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ كان رواية بلغة أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم نقصر. قال لم أنسى ولم تقصر. قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم وصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ربما سأله ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم أو كما قال. Panjang di sini. Hadis ini terkenal dengan panggil hadis Dzul Yadain. Hadis Dzul Yadain. Karena dalam hadis ini ada kisah tentang Dzul Yadain yang berani menanya Nabi tentang rupanya Nabi dalam sembah sembahyang. Dzul Yadain ini gelaran bagi seorang sahabat yang tangan dia panjang. Tangan dia panjang. Orang panggil dia Dzul Yadain. Nama dia Kharabaq. Kharabaq itu nama dia. Gelarannya Dzul Yadain. Punya dua tangan. Tangan panjang. Jadi dia yang tanya Nabi tadi. Setelah Nabi lupa. Kita baca mana hadis dulu. Daripada Abi Hurairah, ia berkata, telah sembahyang dengan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salah satu daripada dua sembahyang petang, solatil asyi, ya, dua sembahyang petang sama ada zuhur ataupun asar, ya. Berkata Ibn Sirin, dan telah menamakannya oleh Abu Hurairah tetapi aku telah lupa. Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini, dia sebut sembahyang asar atau sembahyang zuhur. Cuma Ibn Sirin dia lupa mana satu Abu Hurairah sebut, asar ke zuhur. Jadi dia sebut umum saja, salah satu daripada dua sembahyang petang. Aku tak ingat, tapi Abu Hurairah sebut, kata Ibn Sirin ketika meriwayatkan hadis ini. Ibn Sirin ini tabi'in yang meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah tadi. Abu Hurairah sebut Nabi sembahyang tu zuhur atau asar, tapi Ibn Sirin lupa. Jadi dia cuma sebut secara umum salah satu daripada dua sembahyang yang petang, zuhur ataupun asar. Aku tak ingat, ya, kata Ibn Sirin, ya. Dia berkata, kata Abu Hurairah,
maka ia telah sembahyang dengan kami. Ia, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sembahyang dengan kami para sahabat dua rakaat. Ya. Pada zuhur lah ataupun sembang asar tadi. Lepas sembahyang dua rakaat, kemudian ia, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi salam. Lepas sembahyang dua rakaat beri salam. Biasa empat rakaat. Biasa sembahyang zuhur empat rakaat ataupun asar empat rakaat. Hari itu ya Nabi sembahyang bersama sahabat dua rakaat saja terus pergi salam. Nabi keluar daripada masjid. Jadi sahabat heranlah, dah dipendek ke sembahyang ni? Kan Nabi rupa. Sebab biasa empat, hari ni Nabi sembahyang dua je. Dah. Jadi sahabat-sahabat berkata sama-sama mereka, adakah sembahyang telah dikuasakan ataupun Nabi lupa? Ya. Kemudian bangun kepada kayu. Kemudian bangun oleh Nabi SAW kepada kayu yang terlentang pada masjid. Dalam masjid tu ada satu kayu. Mungkin orang buat tu. Yeah. Dia letak kayu ke, nak ikat nak apa, adalah kayu yang terhulur situ. Yeah, dalam masjid tu. Kayu lebih-lebih lah. Yeah. Lepas Nabi sembahyang dua rakaat, Nabi beri salam, terus Nabi bangun keluar dan bangkit daripada tempat sembahyang tu, pergi dekat kayu tu. Ya. Lalu ia bertekan ke atasnya, ke atas kayu. Ya. Bertekan ke atas. Lalu mana tadi? Lalu ia bertekan ke atasnya, ke atas kayu, seolah-olah ia marah. Nampak reaksi muka Nabi tu seolah Nabi sedang marah, memikirkan sesuatu. Ya. Nabi memikirkan satu perkara. Jadi seolah-olah Nabi marah, ya, mengenangkan apa hikmah berlaku itulah. Bukan Nabi marah dengan ketentuan Tuhan, tidak. Nabi marah mengenakan apa hikmah doa ada sahabat, ada perkara yang berlaku, peristiwa yang berlaku yang menyebabkan Nabi marah. Tak diceritalah peristiwa apa tu, cuma nampak di muka Nabi seolah Nabi sedang memikirkan sesuatu dan nampak reaksi ketidakpuasan hati, nampak marah muka Nabi. Faham tak? Selepas sembahyang, lepas sembahyang dulu kan, Nabi bangkit di depan sembahyang, pergi dekat kayu, Nabi bertekan di atas kayu tu dengan tangan. Ya. Nabi buat gini. Selang tangan tu Nabi letak. Tak fikir, rasa nampak marah kat muka Nabi tu. Ya. Tak mengenal apa, tak tahulah, wallahualam, sahabat tak cerita. Nabi pun tak cerita. Tapi nampak seperti Nabi marah, ya. Tak fikir apakah berlaku waktu tu, wallahualam. Seolah-olah ia marah dan meletakkan tangan kanannya ke atas yang kiri dan memencak, menyelam di antara jari-jarinya sambil meletakkan pula pipinya yang kanan ke atas yang kiri, ke atas tapak belakang, ke atas belakang tapak tangannya yang kiri. Ya, inilah Nabi selangkan tu. Lalu Nabi letak pipi yang kanan di belakang tangan yang kiri kat kayu tu. Ada kayu kat masjid tu, mungkin tunggul gitu kan, lebih-lebih tu. Habis pergi-pergi kat kayu tu, letak gitu, sambil duduk mikir. Apa Nabi fikir, wallah alam lah, nampak marah di muka Nabi. Ya. Dan keluarlah mereka yang bersegera. Kharajatis sara'an. Sara'an ni jamak bagi sari'. Sari'an tu makna bersegera. Sahabat-sahabat yang keluar tu, ya,
segera bagak keluar dari masjid tu. Sambil-sambil dia berkata, ya, nak baca sar'an boleh ataupun matikan ruang boleh. Sar'an. Ya, sar'an boleh, sar'an pun boleh. Ya. Jamak bagi sar'an. Sar'an makna keluar. Orang yang bersegera keluar, ya, dari masjid. Maknanya lepas Nabi sembahyang tu dua rakaat, Nabi beri salam, terus Nabi bangun, pergi kat kayu tu, Nabi duduk mikir tu, duduk tekan bibir tu. Sahabat-sahabat semua pun bakat keluar belakang lah. Ya. Ha, sambil-sambil keluar tu, sambil duduk sembang sama-sama dia. Segera daripada pintu-pintu masjid. Kemudian berkata mereka, yang ini setengah kepada setengah. Berkata mereka para sahabat ni setengah kepada setengah. Maknanya ada sama-sama sendiri lah. Ya. Apa kata mereka? Akal surat salat. Paris sebenarnya kusirat, ada kena baca macam tu. Aku siratis salatu. Ha, kalau nak baca benda majhul. Kalau salatu tu ya. Benda maklum. Benda majhul. Aku sirat. Duriba ya. Aku siratis salatu. Adakah supaya lidah dipendekkan? Ha, maksud gitu. Faham? Baris dia tu. Baris tu kadang-kadang dia tersilap cetak je. Umat tu tak boleh ikut sangat. Barisnya asalnya akusira. Kusira. Adakah dipendekkan? Ya, kusirat. Kusiratis salatu. Adakah sembahyang ni dah dipendekkan? Sembahyang Zuhur atau Asar tadi. Kan Nabi sembahyang dua rakaat saja. Tak. Lepas sembahyang dah dua rakaat, Nabi bersalam, Nabi bangkit. Jadi sahabat rasa heran sama-sama mereka. Adakah sembahyang Zuhur ni dah dipendekkan sampai jadi dua? Ya, Nabi pergi dua je terus bangkit. Terus pergi salam, Nabi bangkit. Sedangkan selama ni sembahyang empat rakaat. Nampak tak? Jadi sahabat berkata sesama mereka dalam keadaan kehairanan. Dan pada kumpulan itu ada Abu Bakar dan Umar. Ramai-ramai sahabat yang dah berkata-kata tu, ada sahabat yang yang sama-sama tu Abu Bakar dan Umar. Kedua-duanya merasa gerun hendak berkata kepadanya, hendak berkata kepada Rasulullah. Ya. Wafil kaumi Abu Bakrin wa Umar fahaba. Haba dengan mana? Khafa. Haba setengah riwayat diletak domir fahabahu. Nah, ini riwayat sini tak ada domir. Haba itu je. Ya, ada banyak riwayat. Setengah riwayat diletak yang domir itu fahabahu. Maka takut keduanya akan Nabi. Kalau tak ada, di sini dia tak ada fahaba. Maka takutlah keduanya Abu Bakar dan Umar, yang ni kena tegdil lah. Ya. Dia mahfum bih ni banyak yang dihazaf. Bila dihazaf, tegdil sendiri. Setengah riwayat dizahirkan mahfum bih. Setengah riwayat dihazafkan mahfum bih. Fahabah, tak ada zomir. Ya. Setengah dia datang ke zomir. Fahabahu. Faham tidak? Ya. Jadi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ada sekali dan sahabat, kalangan sahabat yang duk berkata sama-sama mereka tu. Tapi Sayyidina Umar dan Abu Bakar ni rasa takut nak tanya kat Nabi. Adakah sembahyang tu dipendek ke tidak? Sahabat besar-besar ni bukan dia takut kerana
tak kuat kerana hormat ta'zim, takut kerana hormati Rasulullah SAW. Bukan takut kat Nabi tu, takutnya takut rimau tu. Takut dekat kita, takut dengan orang tu, takut gurun, kena marah, takut apa. Ya, sahabat takut Nabi sebab dia ta'zim, mengagungkan Nabi tu. Jadi takut nak bertanya, hormat kat Nabi tu, rasa gerun. Ya, ya. Macam orang dulu, orang dulu dengan Tok Guru takut dia. Kalau Tok Guru duduk depan pintu tu tak berani, lalu depan rumah Tok Guru tu pusing ke belakang. Orang ni sepak lagi Tok Guru je. Budak-budak dulu kalau Tok Guru duduk depan pintu atas kursi, kalau jalan tu depan rumah Tok Guru, dia tak lalu jalan tu, nur redah ke belakang. Oh, takut-takut lalu depan Tok Guru. Hormat tu bukan takut. Nak takut apa tu, bukan dia nak pukul kita pun. Tapi timbul rasa ta'zim, mengagung, memuliakan Tok Guru. Tapi tak tergamak nak lalu depan Tok Guru, nak lalu belakang Tok Guru. Ya, sahabat gitulah, sahabat Nabi ni. Nak lalu depan Nabi, nak tanya Nabi, tak tergamak, takut. Nak hormat dah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia orang tu berkat, ilmu berkat, semua hidup keberkat. Sebab besarnya akhlak, tingginya akhlak mereka. Ya. Kalau naik motor tu, Tok Guru duduk dalam rumah tu, kalau nak motor depan Tok Guru, tolak dulu. Kalau dah habis depan Tok Guru tu, besar motor, brum, tak nak ganggu Tok Guru dalam rumah dengan bunyi motor kita tu. Orang dulu ya, naik motor dalam pondok, Allahumma betul. Hari ni bang motor brum brum, buat pekik-pekik jerit-jerit bang motor tu. Habis nak dapat berkat ke mana ya? Adab tak ada, akhlak ya. Dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, haba, haba makna khafa, takut kedua-duanya nak tanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik, daripada kumpulan itu ada pula seorang lelaki yang lain. Fil qami rajulun fi yadihi tulun. Ini ada seorang lelaki yang ada tangannya yang panjang, digelarkan dia dengan gelaran Zul Yadain, orang yang punya dua tangan. Ya, namanya Kharaba, Kharaba al-Qaf, Kharaba itu nama Zul Yadain. Ya, Zul Yadain itu Aqaf, isim dia Kharabak. Ya. Jadi Kharabak ni dia berani-beranikan diri dia. Ya, sebab masalah hukum ni. Jadi dia pun pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, ada tanya kat Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau lupa ataupun diringkahkan sembahyang? Ya Rasulullah, anasita, adakah engkau lupa? Am kusiratis salatu. Kalau nak baca salatu, kena baca kusira. Kalau kusurat salata, gitu. Ya, nah, itu baris ini silap. Kalau kusurat, tak boleh, dia kena kusurta. Ya, kasurta salata, gitu. Kasurta, adakah engkau memendek as-salata, akan sembahyang? Itu benda maklum. Kasurta as-salata, ha, gitu. Kasurta as-salata. Atau kalau nak baca majhul,
Kusiratis salatu. Ha, gitu. Adakah sembahyang itu telah dipendekkan? Itu benda majhul. Kalau Ibn Abalam, adakah engkau telah memendekkan sembahyang? Faham tak? Ya. Zulhadai tanya Nabi, aqasurta, adakah engkau telah pendekkan as-salata akan sembahyang? Atau boleh juga guna wazan majhul, aqusiratis salatu, adakah sembahyang ini telah dipendekkan? Jadi Zulhadai tanya kat Nabi. Ya, bagi kat Nabi yang duduk kat kayu tadi, kata Zulhadai, ya Rasulullah, adakah engkau lumpuh? Ataupun memang sembahyang telah dipendekkan? Sampai kau sembahyang dua rakaat je, beri salam terus. Faham tak? Ya. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam ansa, aku tak lupa, walam nuksar, dan sembahyang pun tak dikuasarkan. Faqala, lepas itu Nabi berkata kepada para sahabat yang ramai, akama yaqulu Zulhadai, adakah seperti mana berkata Zulhadai? Maknanya Nabi tanya sahabat-sahabat, betul ke Zulhadai yang kata aku pendek, aku sembahyang pendek? Nabi tanya, Nabi tanya kat sahabat-sahabat lain, adakah betul apa yang dikatakan oleh Zulhadai yang aku ni telah memendekkan sembahyang dua rakaat? Tadi kan Zulhadai tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah kamu lupa ataupun memang sembahyang ni telah dipendekkan dua rakaat, qasar dua rakaat lah. Ya? Jadi Nabi kata tak, lupa pun tidak, pendek pun tidak. Mana Nabi duduk yakin sembahyang empat rakaat? Nabi masih yakin dia sembahyang empat rakaat. Lupa pun tidak. Apa nama? Pendek pun tidak. Kemudian Nabi nak dapat kepastian, Nabi tanya pula kepada para sahabat yang ramai, betul ke Abu Zulhadai yang tadi kata tu, yang aku ni telah pendekkan dua rakaat sembahyang? Anda faham? Kama yakulu Zulhadai, faqalu, kata sahabat, na'am, ya Nabi sembahyang dua rakaat je, betul, beri salam. Bila dengar begitu, fataqaddama, maka Nabi pun datang semula ke masjid, berdiri, wasalla, kemudian Nabi sambung sembahyang, ma taraka, yang ditinggalkan dua rakaat tadi. Nabi takbir semula, Nabi sambung dua rakaat. Tadi kan sembahyang dua, jadi Nabi masuk oleh sebarang, takbir, Allah Akbar, sambung lagi dua rakaat. Kemudian sujud sahwi, beri salam. Ya. Summa sallama, summa kabbara, wa sajada misla sujuduhu sujudihi aw atwala, summa rafa'a ra'sahu wa kabbara, summa kabbara wa sajada misla sujudihi aw atwala, summa rafa'a ra'sahu wa kabbara. Kemudian Nabi pun maju ke hadapan dan sembahyang, mengerjakan apa yang ditinggalkan, kemudian ia memberi salam, kemudian takbir dan sujud. Dalam mazhab kita Syafi'i, tambah rakaat itu tak beri salam, terus sujud. Ikut mazhab Hanafi Maliki, dia beri salam, kemudian takbir. Ya, mazhab kita lepas tambah dua rakaat tak perlulah salam, sujud dulu baru beri salam. Beri salam di sini, Nabi tambah rakaat, Nabi salam dulu, kemudian takbir semula untuk sujud sahwi. Ya. Insya'an mazhab kita dia berlaku kot lain. Ada cara Imam Syafi'i teristimbak tu, makna tak perlu salam, terus sujud, lepas sujud bawa beri salam, beri salam. Ini berlaku ikut mazhab Maliki dan Hanafi. Kemudian ia memberi salam, kemudian takbir dan sujud sebagaimana sujud atau lebih panjang. Ini sujud sahwi lah ni. Ha, lepas Nabi tambah rakaat, Nabi beri salam, kemudian Nabi takbir semula, Nabi sujud. Kalau berlaku mazhab begitu tak beri salam lah. Lepas saja
tambah 2 rakaat, Nabi sujud 2 rakaat ya. Sama dengan sujud dan sembahyang atau lebih panjang lagi daripada sujud dan sembahyang. Maknanya sujud sahwi ini rawi dia ragu sama ada Nabi sujud sama dengan sujud dalam sembahyang atau sujud sahwi ini Nabi sujud lebih lama lagi daripada sujud dalam sembahyang yang biasa kita lupa tu. Ya. Itu ragu-ragu. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan takbir, bangkit pada dua sujud terlebih takbir, duduk antara sujud, kemudian takbir dan sujud semula. Bagaimana sujudnya ataupun lebih panjang lagi. Nabi sujud kali kedua tu pun sama dengan sujud dan sembahyang tadi ataupun sujud tu lebih panjang lagi pada sujud yang biasa. Itu pun ragu-ragu juga tak pasti oleh rawi. Ada. Ya. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan takbir, kemudian takbir dan sujud sebagaimana sujud yang lebih panjang, kemudian mengangkat kepalanya dan takbir, maka jadi mereka bertanya kepadanya habis. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan takbir, kemudian takbir dan sujud kali kedua lah. Bagaimana sujudnya? Seperti sujud yang tadi atau lebih panjang sampai situ. Kemudian mengangkat kepalanya dan takbir. Lepas sujud kedua Nabi angkat kepala dan takbir. Sampai situ saja rawi kata tak cerita pasal salam. Kemudian maka jadi mereka bertanya kepada Ibn Sirin, kemudian memberi salam ke tidak? Lepas Nabi bangkit pada sujud kedua tu, rawi tak cerita beri salam tak beri salam. Sampai situ saja. Lepas sujud kedua Nabi bangkit dah. Jadi sahabat akhiran, habis Nabi beri salam ke tidak lepas sujud sahwi kedua tu? Ya. Tanya kepada Ibn Sirin. Maka lalu berkata Ibn Sirin, dia ceritakan kepada aku bahawa Imran bin Husain berkata, kemudian memberi salam, makna lepas sujud yang kedua Imran bin Husain sahabat Nabi merayakan Nabi beri salam. Maknanya tak memadu salam yang sama yang lupa tadi. Baliknya Nabi beri salam semula selepas sujud sahwi. Itu yang kita lakukan dalam masa kita pun. Lepas tambah rukaan, lepas sujud sahwi, beri salam sekali lah. Sekali lagi. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibn Sirin. Bukan Abu Hurairah tadi. Abu Hurairah banyak sampai situ saja. Nabi sujud kali kedua, Nabi bangkit, senyap situ. Jadi sahabat pun rasa heran. Salam ke tidak? Maka Ibn Sirin membawa riwayat sahabat yang seorang lagi iaitu Husain bin Imran bin Husain ya. Bila sebut nama Imran bin Husain ni, setengah ulama kata waktu itu doanya sangat mustajab. Bila dengar aja nama sahabat Imran bin Husain, kita minta kepada Allah Taala apa pun mustajab. Mintalah cepat-cepat ya. Orang sebut saja Imran bin Husain, maka terbuka pintu langit. Mulia jenama nama sahabat Nabi ni. Ya. Itu berkata ulama lah, tak ada hadis pun. Ya. Sebab apa? Imran bin Husain ni seorang ulama, seorang sahabat Nabi yang diuji dengan penyakit buasir. Imran bin Husain ni dia kena penyakit buasir, darahnya. Ya. Jadi dia sering diziarahi oleh Jibril, oleh malaikat. Beri salam kat dia. Dan tiap hari beri salam kat dia. Jadi Imran bin Husain ni dia tak tahan sakit basir, jumpa Nabi. Jumpa Nabi minta doa kan, supaya sembuh penyakit basir ni. Nabi pun doa lah, ya Allah ya, sembuh penyakit Imran ni. Sembuhlah penyakit basir dia tu, Nabi doa. Tiba-tiba dia datang sepuluh kat Nabi, ya Rasulullah, kenapa aku dah tak dengar malaikat beri salam kat aku? Sebelum ni tiap-tiap hari malaikat datang beri salam. Nabi kata dulu malaikat beri salam sebab kamu ada basir. Sebab tu dia beri salam tu ya? Nak doakan kamu diujuk oleh Allah Ta'ala tu, kagum ya, redha. Kalau begitu ya Rasulullah, minta baliklah biar aku datang puasa balik. Aku rindu salam-salam malaikat. Nabi doa datang balik puasa dekat dia, datang balik malaikat beri salam dekat dia. Nampak? Kita diam tak doa pun sembuh dah. Ada? Tak sangat tak sembuh tu je. Sakit tu pun dia kira. Salam tu tak salam pun boleh tak. Asalkan sembuh saja. Imran bin Husain tidak ya. Bila dia dengar malaikat tak beri salam sebab puasa dah sembuh, dia minta Nabi doakan sebelum, biarlah datang puasa kembali.
agar supaya malaikat kembali beri salam kepada dia. Sebab kerajaan dia ni lah Allah reda dengan dia, sampai ke sebut saja nama dia, maka waktu itu kata ulama, waktu mustajab doa. Kita dengar orang sebut Imran bin Husin, doa lah apa-apa pun segera. Waktu itu mustajab doa kita, ya? Minta apa yang kita nak, ya? Ini kemuliaan yang ada pada diri para sahabat radhiyallahu anhum. Faham? Minta yang baik-baik lah, yang minta yang tak elok. Minta cuti, tak dapat cuti dah. Nah. Hadis ini menyatakan salah satu sebab-sebab sujud sahwi, iaitu sujud kerana kekurangan rakaat atau lebih, atau kerana sebab terlupa. Jadi masalah sujud sahwi ini kita akan sentuh dalam fiqah nanti. Antara sebab sujud sahwi ialah lupa di dalam sembahyang, lupa rakaat. Dan sujud sahwi ini boleh dibuat, ya, selagi kita belum beri salam ataupun dah lepas salam. Dah salam dah, ya, baru teringat, oh tadi aku lupa guna. Masih boleh sujud sahwi, masuk semula ke dalam sembahyang dengan syarat tempoh jarak salam itu masih pendek. Sama tempoh dengan dialog antara Zulhijjah dengan Rasulullah. Dia dobit oleh ulama fiqah lebih kurang seminit lah lepas salam, ya? Lepas salam lebih kurang seminit masih kita teringat, masih bangkit, boleh bangkit semula, takbir sambung je. Tambah dua rakaat boleh sujud sahwi. Ya, kalau lupa rakaat lah, kalau terlupa sujud, sujud kemudian bangkit beri salam. Tadi katakan kita terlupa tasyuk awal. Lepas terus beri salam, lupa nak sujud sahwi. Dua kali lupa lah, dah lupa tasyuk awal. Sujud sahwi pun lupa. Lepas salam baru teringat, aku tak sujud sahwi rupanya. Tadi kan tak sujud, tak baca tasyuk awal. Maka masih sunat dia masuk semula ke dalam sembahyang, sujud sahwi dan beri salam semula. Dengan syarat jarak antara salamnya dan dia ingat tu masih pendek, lebih kurang antara dialog Zulhijjah dengan Rasulullah SAW. Oh, pembatah dia cakap tadi kan. Jadi ulama kata lebih kurang seminit sahaja daripada salam. Kalau dah 5 minit, sembahyang 10 lah. Tak ada tambah-tambah lagi. Dah. Ya. Itu kita akan bincang lebih lanjut dalam kitab fiqah nanti. Hadis yang ke-32. Menolak orang yang melintas di hadapan orang yang sembahyang. Bila orang sembahyang, jangan kita duduk lintas dia. Ya, dan satu hadis Nabi kata lebih baik kamu apa nama? Melintas orang pas sembahyang itu. Allahu akbar. Ingat dah lepas ni. Nanti ingat sebut boleh. Kita baca hadis. An Abi Sa'id qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ أَوْ كَمَا قَالَ. Jadi daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sembahyang seseorang kamu menghadap kepada sesuatu yang menutup akan dia di antara manusia, panggil sutra. Bila kita sembahyang, sunat mencari sutra.
ya, dinding ke, cari dinding, cari tiang. Kalau tak ada, ambillah kayu pacak. Ya, ada pedang, pacak pedang. Ada kayu, letak pedang. Ataupun letak meja. Ya, antara kita dengan saf. Jaraknya jangan melebihi 3 hasta. Jarak kita dengan sutera tu jangan lebih 3 hasta. Kalau lebih, sepupuk tak ada sutera. Dinding sini, kita duduk sana. Lebih 3 hasta. Masalah dinding tu tak ada lah. Kalau nak cari sutera, dekatkan dinding. Jarak kita dengan dinding itu yang paling jauh 3 hasta. Bau dinding itu jadi sutera bagi kita. Kalau tiang, antara kita dengan tiang tu 3 hasta. Tapi kalau duduk di tiang, jangan duduk belakang tiang. Duduk belah kanan atau kiri dia. Jadikan tiang kita belah kiri kita atau belah kanan kita. Jangan duduk betul tiang tu pula. Jangan sejuk kat tiang pula. Ya? Duduk sebelah dia. Tiang kat kan, kita duduk belah sini kanan atau belah kiri tiang. Dan jadikan jarak dengan kita tu 3 hasta, paling jauh. Ya? Atas kurang-kurang. Gantuk lama boleh pakai sejadah juga. Jadikan sutra. Pasang sejadah tu lah. Ya? Tapi dia ada tertib tu. Cari dulu dinding-dinding. Lepas tu tak ada dinding, cari tiang. Tiang pacak ada sesuatu. Ya, kayu ke. Letak beg ke meja depan kita. Kalau tak ada, apa pakai sejadah tu. Buat gerisan. Dulu pakai gerisan. Hari ni pakai sejadah lah. Sebagai syarat gerisan. Ya. Sebagai sutra, isyarat antara kita dan kiblat jangan diganggu. Maknanya kalau orang lintas di hadapan sutra tak apa. Jangan dilintas celah antara kita dengan sutra tu, itu kita halang dia. Kalau lalu juga tu syaitan, kata Nabi. Ya. Tu guna letak sutra. Tapi kalau dia sembahyang kat sana, kita nak lintas daripada jalan salah. Satu sah, dua sah. Ya. Sebab jarak dia dengan sutera pun jauh. Ya. Daripada Abu Sa'id, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, apabila sembahyang seseorang kamu menghadapi kepada sesuatu yang menutupi akan dia di antara manusia, kemudian apabila berkehendak seorang bahawa ia melalui di antara hadapannya, maka hendaklah ia menolak akan dia. Tahan. Kita dah letak sutera dah. Dia nak lalu juga depan kita. Itu macam tak ada jalan lain. Ya? Tahan dia. Jangan pergi lalu. Ya? Maka jika dia enggan nak lalu juga, maka naklah dia bunuh akan dia. Bunuh. Ini kan sebenarnya ia syaitan. Boleh bunuh. Timur mazhab kita, dia takwil bunuh tu dengan makna tolak dengan kasar, bukan bunuh hakiki. Takkan sahabat orang lalu tu bunuh. Tapi setengah orang dia pakai makna sihir juga, bunuh je. Ya? Kita Syafi'i tak pakai makna sihir bunuh gitu. Bunuh dengan makna keraskan, tolakkan. Tolaklah seperti nak bunuh. Allah je macam tu. Tadi kita tahan, nak lalu juga. Ya? Keraskan dia. Kerana dia mengganggu ibadah kita. Ya? Kita ibadah ni orang ganggu. Itu syaitan. Sebab tu orang ibadah ni yang diganggu. Orang yang sembahyang kena hormati. Jangan bising, jangan ganggu, jangan berlari. Kerana syaitan yang mengganggu ibadah ni. Ya? Dia sedang ibadah, beribadah kepada Allah Ta'ala, kita ganggu dia. Tidak yang mengganggu orang ibadah, malaikat syaitan. Ya? Tengok keterangan. Hadis tersebut menerangkan bahawa apabila sembahyang seseorang kamu dengan menghadapi kepada sesuatu yang menutupi atau melindungi akan dia, yang dipanggil sutrah tadi, seumpama ada hadapannya dinding ataupun ada tiang ataupun ada tongkat atau lainnya, letaklah meja ke, pacak kayu ke, pedang ke, ya, paling-paling kurang pun sejadah. Itu pilihan terakhir. Ya, jadikan keresan antara kita dan orang lalu.
yang dijadikan batasan. Maka apabila berkehendak oleh seseorang yang lain melalui atau melintas di hadapannya, maka bolehlah ia menolakkan dia dengan tolakan yang tiada kuat. Ha, yang pertama sekali, tolak pelan-pelan dia, dengan kuat, tahan dia. Ya? Yang pertama, mungkin dia pun tak perasan. Lalu depan kita tu dia tak perasan kita sedang sembahyang. Jadi tolak tu pelan-pelan je, tepis yang tu je. Ya? Tu tolakan pertama. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, aku tak ketahui ada di antara ulama fuqaha yang mengatakan wajib dilakukan tolakan tersebut. Hanya telah menerangkan oleh kawan-kawan kami bahawa perbuatan tolakan itu adalah sunat, bukan wajib pun. Dia lalu depan kita nak biar pun tak apa, nak tolak pun boleh. Kata Imam Nawawi, aku tak jumpa lagi dia katakan wajib tu. Tapi ada kalangan kawan-kawan aku kata sunat tolak, sunat tahan. Kata Imam Nawawi rahmatullah ta'ala, ya. Jadi bila orang lalu depan kita, tahanlah sunat. Ha, jangan lalu, jangan bagi dia lalu. Penika, ya. Jika ada batasan, yang kata sunat tu jika ada batasan. Tetapi kalau tidak, kalau tidak ada, maka tidaklah boleh dilakukan tolakkan kerana tidak ada ketegahan lalu lintas di waktu itu. Itu kelalaian kita. Kita mesmayang tengah harganya tu je, tak letak sutra, tak apa melalu, tak boleh tahan. Biar siapa suruh kamu lalai tak buat sutra. Yang kata sunat tahan tu kalau kita dah letak sutra dalam kita, dia yang kata lalu celah-celah tu, itu sunat tahan. Ni kelalaian kita mesmayang je tak letak sutra, orang lalu nak marah pula. Mana boleh? Siapa suruh kamu lalai tak letak sutra? Ya. Maka hukumnya tak sunat lah. Bila tak sunat kita tahan, kalau gerak tiga kali batal lah. Kalau niat, kalau i'tiqad tu sebagai ibadah jadi haram pula. Benda tak sunat kita kata sunat. Faham tak? Ya. Bersembahyang yang mengadakan batasan adalah sunat. Ketika itu diharamkan melalui antaranya dan dengan orang yang melakukan sembahyang jika jarak di antara yang bersembahyang dengan batasan itu sebanyak 3 hasta dan kurang sedikit. Kalau dia ada sutra depan dia, jarak dia dengan jarak sutra itu 3 hasta atau kurang, haramlah kita lalu celah-celah itu. Ya? Dan dia pun sunat tahan. Kalau tak ada, tak haram lalu je lah. Kan masjid orang sembahyang, dia tak ada sutra. Kita nak pergi soh depan tu, lalu je depan dia tu, tak jadi halangan pun sebab dia tak letak sutra. Ya? Dan jarak pun jauh, dua soh kat sana, kita kat sini. Pasalahnya lebih pada tiga hasta lagi. Ya? Yang tak bolehnya 3 hasta di hadapan dia tu. Ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung sabdanya bahawa jika ia enggan, tadi kan sunat kita tahan, kalau dia lalu celah-celah sutra tadi, iaitu masih jua berkeras nak melalui setelah ditolak, maka naklah dibunuh akan dia. Kerana hanya dia itu adalah syaitan. Artinya dia itu seperti syaitan. Kasyaitan, ada hazaf tu pengemajas asli. Dia itu syaitan, ai ka syaitan, seperti syaitan. Ya? Menurut keterangan Al-Baihaqi daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahawa yang dikehendaki dengan arti fal yuqatilhu ialah menolak dengan cara yang lebih kuat daripada tolakan yang pertama. Bukan makna bunuh hakiki tu. Bunuh hakiki tu takkan berlalu pun dah boleh bunuh. Ya? Orang mempak pun belum boleh bunuh lagi. Ada syarat-syarat semua. Ya? Orang bunuh orang pun belum boleh bunuh lagi. Melainkan ada syarat-syarat ni orang lalu nak bunuh terus. Sebab itu makna di sini ditawid oleh Imam Syafi'i, bunuh dengan arti kata tolakkan yang lebih tu kuat. Bukan makna bunuh hakiki majas saja. Makna majas. Ya? Bunuh dengan arti kata
buah tolak lebih kuat, seolah-olah kita nak bunuh dia. Marahlah ya, seolah-olah nak bunuh dia. Bukan semua bunuh hakiki. Yang tolakkan yang lebih kuat, yang lebih kuat. Pendek kata, menurut keterangan ulama dalam perkara ini ialah mula-mula sekali hendak-hendak dilakukan tolakkan ke atas orang yang melalui dengan cara yang lemah lembut. Ya, mungkin dia tak perasan ya, dia tolak lemah lembut. Kalau enggan juga hendaklah dengan cara yang lebih kuat sedikit dari yang pertama, hingga walaupun membawa kepada terbunuhnya, maka pembunuhan itu tiadalah menyebabkan ada apa-apa tuntutan kerana syarak telah mengharuskannya. Itu maksud dia, tolak lebih kuat. Maknanya kalau sebab kita tak lebih kuat, dia terjatuh, tiba-tiba terhentak kepala pula kat batu mati, kita tidak dikenakan qawat, tak kena kisos. Sebab syarak suruh kita tolak walaupun sampai tahap bunuh. Bukan suruh bunuh, tolak lebih kuat. Andai kata sebab kuatnya kita tolak itu menyebabkan dia mati, kita tak dikenakan kisos. Itu maksud dia. Ya. Wallah subhanahu wa ta'ala. Masuk kita hadis yang ke-33. Lima perkara yang menghapuskan fitnah. Kita ke surat Surat 34, sunat-sunat tayamum. Buka kitab fiqah kita, idama penuntut, buka surat 44, sunat-sunat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Sunat-sunat tayamum. Sunat-sunat tayamum itu banyak juga, kata musannif. Setengahnya, setengah daripada sunat-sunat yang banyak tu, membaca bismillahirrahmanirrahim tak kala nak menepuk tanah. Ya, bila kita nak tepuk letak tangan tu, bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya. Sebab yang kita nak bincang lah, setiap kali benda yang baik kalau tak dimulakan dengan bismillah, benda kata Nabi, dia adalah aftar atau aqta, ya, hilang keberkatan, kurang berkat. Jadi tayamum tu pun benda baik. Maka sunat dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sunat yang kedua, menyapu muka daripada atas ke bawah. Menyapu muka dari atas sarut ke bawah. Dia nak sapu dari bawah ke atas pun boleh. Tolak tu, asalkan kata sah lah. Apa yang sunatnya? Ambil daripada atas, tarik ke bawah. Tarik ke bawah gitu. So, sunat. Nak tolak ke atas pun boleh. Oh, gitu. Sah juga. Asalkan menyapu je. Ya? Yang sunatnya, mula daripada atas, sarut ke bawah. Tarik ke bawah. Ke bawah. Dan sunat juga disapukan tangan kanan dahulu, kemudian bau tangan kiri. Peti wuduk lah. Ambil tangan kanan dulu, tarik ini, bau tangan kiri. Dan seterusnya, mencabut cincin pada tepukan yang pertama. Tepuk pertama tu sunat cabut cincin. Tepuk kedua wajib cabut cincin. Kenapa tepuk pertama sunat cabut cincin? Sebab tepuk pertama nak gosok muka. Bila nak gosok muka, tangan kita ni tak rata pun tak apa. Bila tak cabut cincin kan ada yang tak rata. Jadi
nak sabung muka, cuma kurang sempurna lah dia kena cincin ni. Debu-debu tak ada kat cincin ni. Buang cincin tu nak bagi sempurna sabung muka. Tepukkan dua, nak sabun tangan. Bila ada cincin kat situ, tak sampai debu. Tak sah, maka wajib cabut. Faham? Tepuk kedua wajib cabut sebab nak menyapu tangan. Bila ada cincin menghalang sempurna sapu, jadi cabut itu wajib. Cabutkan, sapukan yang pertama tu nak sapu muka. Kalau tak ada cincin, pakai cincin pun muka tetap sempurna sapu. Jadi nak bagi lebih sempurna, buang cincin. So, sunat. Ya. Tetapi tepuk yang kedua wajib dicabut cincinnya itu. Wajib cabut. Sebab apa? Sebab nak sapu tak tangan gitu. Kalau tak cabut, tak sempurna sampai debu dekat tangan. Jadi tepukan kedua wajib cabut cincin. Tepukan pertama sunat sebab nak sapu muka. Tangan tak rata pun tak apa. Yang pentingnya muka rata. Lagu mana pun nak pergi lebih sempurna, sunat juga jambu cincin tadi supaya lebih rata muka. Nah, ya. Teks dengan sunat seterusnya, cepat-cepat sembahyang sebaik-baik habis sahaja tayamum. Jangan bertunggu-tunggu lama, ya, sampai jangan tunggu lama-lama lagi. Sebab begitu sembahyang tayamum ni sebagai ganti sahaja. Ya. Kalau kita berhadas, tayamum untuk harus sembahyang, hadas tetap ada. Jadi kalau berlama-lama menyebabkan berpanjangan hadas tadi. Sebab itu sunat lepas tayamum terus sembahyang. Dan sunatnya lagi renggangkan jari ketika menepuk debu. Renggangkan jari ketika menepuk debu itu. Terbuka. Masalah tepuk jari terbuka. Papat pun boleh, tapi tak sunat. Sunatnya buka supaya dia lebih rapat. Ya. Membaca doa seperti doa wuduk dan lain-lain. Antara sunatnya lagi habis dia tayamum, baca doa wuduk, ya. Yang kita dah belajar dulu. Dan lain-lain apa? Ada kiblat, wuduklah. Tutup aurat, ya? Jangan berkata-kata untuk tayamum seperti ambil wuduk juga, ya? Ada setengah lagi kata kurangkan gunakan debu, buangkan debu tu. Ya? Seperti kurangkan gunakan air. Lepas kita tepuk tu, buangkan dulu bagi ringan bau sapu. Sunat juga. Habis. Pembatal tayamum. Batal tayamum dengan tiga sebab. Pertama, segala perkara yang membatalkan wudu ialah juga membatalkan tayamum. Ada beberapa perkara yang batalkan wudu dulu. Ha? Enam perkara. Mana? Ulang balik. Keluar satu. Dan kumpul dan duduk. Kumpul lagi. Tidur tidak tetap punggung. Kedua, ketiga, hilang angkal. Keempat, sentuh lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa berlapis. Yang kelima, sentuh kemaluan. Yang keenam, menyentuh lubang dubur. Tengah kita ada himpun lima dan enam ni, menyempur, kumpul dan dubur. Jadi lima lah. Ya, kalau di asal jadi enam, kalau dicampur jadi lima. Sentuh, kubur, lubur. Maknanya kelima-lima atau keenam-enam ni kita buat. Dan seperti dalam masa wuduk tadi, sebenarnya membatalkan wuduk, dia juga membatalkan tayamum. Kemudian ditambah lagi. Maknanya pembatal tayamum ni lebih banyak daripada pembatal wuduk. Segala yang batalkan wudu itu membatalkan tayamum, ditambah lagi perkara yang lain. Mana? Yang kedua, sebagai tambahan kepada perkara yang batal wudu tadi, dia menyebabkan batalnya tayamum,
mengetahui ada air pada orang yang bertayamum kerana tak ada air sebelum masuk mengerjakan sembahyang ataupun tengah menyebut Rok Akbar, belum sempurna lagi dah ada air. Jadi kita orang yang tayamum ni ada dua sebab uzurnya. Satu, uzur sebab tak ada air. Yang kedua, uzur sebab tak boleh guna air. Yang tayamum sebab tak ada air, bila dia nak sembahyang tak sempat takbir, air ada, batal tayamum dia. Sebab tadi tayamum sebab tak ada air, tiba-tiba air dah ada, kena ambil wuduk lah sebab dia belum sembahyang lagi. Tapi kalau dah sembahyang, tengah sembahyang bawa ada air, teruskan saja, tak batal. Ya. Ada pun yang tayamum sebab tak boleh guna air, bila ada air tak ada masalah, memang air dia pun, dia cuma tak boleh guna air saja, tak batal sembahyang dia dengan adanya air. Ya. Yang batal sebab ada air ni bagi orang yang tayamum sebab tak ada air. Jadi sebelum dia takbir tu ada air, hujan turun, oh batal dah tayamum tu, air dah ada, apa-apa nak tayamum lagi, ambil lah wuduk. Ataupun dia dah takbir Allah, tak sempat nak bah lagi, ada air. Tapi kalau dah sempurna bah, dah masuk dalam sembahyang, tak batal dah. Ya, ini makna selagi sebelum sempurna takbir. Bila sempurna takbir ada air, batal tayamum, kena ambil wudu. Sekalipun air itu sedikit, cukup buat untuk seorang. Dia ada lima orang, tiba-tiba ada air sebetul je untuk ambil seorang, ambil untuk seorang je, batal ke lima-lima itu sekali. Ya, habis dah batal, ambil untuk seorang dulu, yang lain tayamum semula empat orang. Mana? Kalau tak nak minum air tu, habis tayamum sepuluh lima-lima. Nah, ya. Sekalipun air itu sedikit cukup buat untuk seorang, sedang yang bertayamum itu ramai, batal semua. Demikian juga waham ada air. Yang tadi yakin ada air, yang kedua waham, kita syak, kita waham ni kurang ya kepada yakin. 25 tak berapa yakin, 75 25 25 je yakin ada air, bukan yakin rasa ada air. 75 rasa air tak ada, walaupun terlintas di hati mungkin ada air tu, hanya waham saja, tak kuat mana, batal juga tayamum dia. Ya. Waham tu seperti dilihatnya ada pasukan pengembara datang menuju ke tempat ia berada. Tengah-tengah apa sebelum takbir tu nampak pula satu kumpulan tentera. Jadi dia waham mungkin kat tentera tu ada air. Dengan sebab dia waham begitu, batal dah waktu dia. Ya. Batal tayamum dia. Ataupun dilihatnya kunang-kunang. Fata Morgana. Ya, dilihatnya Fata Morgana. Itu Fata Morgana. Fata Morgana tak tahu. Kunang-kunang. Fata Morgana tak tahu. Kalau kita pernah basi kan, kita nampak macam air je. Kat jalan-jalan raya tu, tengah-tengah panas tu, nampak macam air je. Gitu. Kita pergi, tak ada. Imbasan mata je. Panggil apa? Fata Morgana. Orang Muslim panggil apa? Fata Morgana tak? Ya? Dia bukan air, tapi dengan sebab tengah panas tu, kita nampak macam ada air melopak kat situ. Kita pergi tak ada. Ya? Panggil mengejar Fata Morgana. Mengejar benda yang palsu. Ya? Mengejar-ngejar benda palsu. Orang kejar dunia, dia kejar Fata Morgana je. Dunia tu akan raib.
Kita nampak macam ada, sampai masa besok tak ada rupanya. Kita mati tinggal ni. Fana binasa dunia ni bagaikan farta mugana di padang pasir. Jadi walaupun kita lihat, yang lihat kita lihat itu fata mugana dan kita sangka dia air, batal tayamum kita. Ya. Ini semuanya membatalkan tayamum. Dengan sebab air tak ada. Adapun orang yang bertayamum kerana sakit dan seumpamanya, seumpama takut tadi, takut ambil air, ada perempuan, ada pencuri, ya, tidak batal tayamumnya dengan melihat air. Seumpama kerana takut perempuan tadi, tak boleh tengok perempuan tadi kerana tak ada air lah. Bila ada air, boleh ada tayamum. Seumpama ni seperti sakit ataupun air tak ada langsung, apa nama ada ataupun apa ni, dan seumpamanya seumpama sakit tak boleh guna air, apa seumpama tak boleh guna air. Dia masalah bukan sebab tak ada air, sebab uzur guna air. Jadi tak batal lah dia. Uzur guna air ni sebab sakit. Dan seumpama sakit, apa seumpama sakit? Lain pada sakit, tak boleh guna air. Sebab tayamum itulah yang dibincang gitu. Takut badan jadi binasa, takut hilang anggota, ya? Takut nak pergi mengambil air, takut binasa buat semua itu. Boleh. Jadi tidak batal tayamumnya dengan melihat air. Orang yang tayamum sebab sakit nak guna air, bila lihat air tak batal lah. Seperti takut nak ambil air, dia nampak air kat tengah mana, bukan tak nampak, tapi nak pergi ada rimau, sembayang je lah. Kecuali lah air itu nampak depan dia, maknanya tak perlu nak ada rimau tu, jadi batal lah. Ya. Kalau dia nampak masih di dalam kuasaan yang tak boleh pergi, tetap tak batal tayamum dia. So, perempuan sakit tadi takut nak pergi ambil air sebab ada perompak, ada pencuri. Jadi bila dia sembahyang, tiba-tiba nampak air, tak batal. Tapi nampak air itu di tempat yang dia memang takut lagi lah. Tapi kalau nampak air depan mata, dah tak ada takut dah. Batal lah juga. Ya. Sebelum dia sembahyang tu, ambil lah betul. Dapat, dah tak takut dah, dah ada air depan mata tu. Ya. Maka orang yang mengetahui ada air dan sebenarnya ada air, dia tahu ada air dan hakikat waktu itu memang ada ada air, wajib mengambil wuduk dan sembahyang. Ya? Apa kita tahu ada air, batal tayamum dia, lepas tu dia cari memang betul ada air, ambillah wuduk semula. Ya? Dan orang yang waham itu setelah ia mencari dia dapati tidak ada air, tidak ada juga air, kenalah ia bertayamum sekali lagi dan sembahyang. Orang yang waham seperti batal mengana tadi, tayamum dia batal,
Maka dia pun pergi tu kat situ nak ambil tu, tengok tak ada air. Maka dia kena tayamum semula. Sebab tadi dah batal dah. Bila tak ada air ni, tayamum semula. Tak boleh pakai yang pertama tadi. Oh, kalau begitu, tak balik lah. Air tak ada ni. Tak boleh. Ya, dah batal tayamum tu, kena tayamum semula. Tentang lepas atau gugur fardu orang sembahyang tayamum kerana tidak ada air huraiannya, iaitu satu. Ha ni, orang tanya, ustaz, kalau kita tayamum, baik sembahyang dengan tayamum, perlu kodok ke tidak? Dia ada huraiannya. Ada yang sembahyang dengan tayamum kena kodok semula. Ada yang sembahyang dengan tayamum tak perlu kodok. Tengok keadaan huraian di bawah ni. Pertama, jika berlaku demikian itu, tu tayamum tu, tempat tapalan tu, jika berlaku, bukan tempat tapalan, tempat tayamum tu, jika berlaku demikian itu tayamum tu, tayamum sebab tidak ada air di tempat yang biasanya memang tidak ada air. Ya? Kalau kita tayamum tu di tempat yang memang tidak ada air, tidak ada air di situ, gugurlah fardunya, yakni tidak dituntut mengulangi sembahyang lagi. Apa maksud tayamum di tempat yang memang tidak ada air? Katakan negeri itu kebiasaannya ada air dan kadang-kadang tak ada air. Ada waktu ada air, ada waktu kemarau, air tak ada. Kalau waktu ada air tu lebih panjang daripada waktu tak ada air, 6 bulan lebih ada air, kurang daripada 6 bulan tak ada air, maka tempat itu dipanggil tempat yang golib ada air. Faham? Tempat yang kita duduk tu, tempat itu kadang-kadang ada air, kadang-kadang tak ada air, kadang-kadang musim hujan, kadang-kadang musim kemarau. Tapi musim hujan tu panjang pada kemarau. Ha, katakan 7 bulan hujan. 6 bulan pula kemarau tak ada air 6 bulan. Ha, 5 bulan. Jadi makna tempat itu ada air lebih banyak daripada tak ada air. Maka tempat itu dipanggil tempat yang golib ada air. Kebetulan kita pergi waktu kemarau. Air tak ada. Kita pun tayamum sembahyang. Adakah kita kena kodok sembahyang kita? Tak kena kodok. Sebab apa? Sebab kita sembahyang itu, tempat itu tak kena kodok lah. Sebab tempat itu golib ada air. 7 bulan ada air. Kebetulan waktu kita pergi itu tak ada air. Jadi kita sembahyang di tempat yang golib ada air. Cuma kebetulan waktu kita pergi itu air tak ada. Kena jatuh. Ya. Maka kita tanya-tanya orang, tempat kamu ni biasanya air ada tak ada ni? Kena tanya orang lah. Dia kata, tempat kami ni air banyak. Kebetulan kamu datang ni kemarau sebulan ni. Oh, air tak ada. Oh, gitu ke? Ha, balik kena kodok. Kena besok balik jumpa air. Kena ambil untuk sebelah kau. Kodok. Sebab kita sembahyang di tempat yang golib memang ada air. Tapi kalau kita pergi tempat itu yang golib tak ada air. Tak ada air tu lebih panjang daripada ada air. Kemaraunya 8 bulan, hujannya 4 bulan. Ya, setiap tahun begitu. Dan kita pergi itu kebetulan waktu kemarau. Kita pun tayamum ambil untuk ganti daripada wudu, ya. Lepas tu kita tanya orang, negeri kamu ni, ya, biasanya kemarau ke hujan? Dia kata, dari kami ni macam ni lah. Marau pun jangan, hujan ke sekala aja. Makna sentiasa tak ada air. Ada air cuci sekala aja. Makna kurang daripada 6 bulan tak ada air. Lebih pada 6 bulan, lebih pada 6 bulan tak ada air. Kurang daripada 6 bulan ada air. Pada tempat itu golib tak ada air. Lepas tu kita pun tanya, sebab air tak ada. Maka sembahyang kita itu, adakah perlu diqada? Tidak perlu diqada. Sebab kita telah sembahyang di tempat yang memang golib tempat itu tak ada air.
iaitu tak ada airnya melebihi masa ada air. Ikut ukuran tempoh tahun tadi, 6 bulan lebih tak ada air, kurang 6 bulan ada air, maka tempat itu menggolek, tidak ada air. Bila kita tayamum di negeri itu, bila ada air besok, kita tak perlu qada. Yang kedua, tempat itu terkadang-kadang ada air dan terkadang-kadang tiada air, sama banyak, lebih kurang. Tempat ni kata orang kampung tu, tempat ni ada air tak ada air, lebih kurang je. Kadang-kadang ada air, kadang tak ada air, maknanya sama banyak. 6 bulan ada air, 6 bulan tak ada air. Kita tayamum kebetulan waktu kita pergi itu air tak ada, maka kita pun tayamum. Adakah gugur tak perlu qada? Jawab dia, gugur juga fardunya, tak perlu dituntut mengulangi semayang itu lagi. 6 bulan ada, 6 bulan tak ada pun, kita tayamum di situ, balik nanti tak perlu qada. Yang ketiga, jika semayang itu di tempat yang biasanya ada air, lama ada air, kebetulan waktu kita pergi itu kemarau, kena jatuh. Tiba-tiba masa ia berada di situ tidak ada air, ia pun bertayamum dan sembahyang, maka tiada gugur fardunya. Yang ini dituntut ia mengulangi, mengqada sembahyang itu apabila ada air, kerana sembahyangnya itu meraihkan ataupun menghormati, menghormati waktu sahaja. Faham? Kalau kita pergi tempat tadi yang waliknya memang tak ada, waliknya ada air, kemudian waktu kita pergi itu air tak ada, jadi kita pun tayamum. Kemudian bila kita tayamum, bila ada air nanti wajib qada, sebab tempat tu memang walik ada air. Mafhum daripada kita Bajuri jilid pertama muka surat 99, Bajuri Abi Qasim, Ibn Abi Qasim, ya, pengarang ni. Sebab ini ke? Nak baca terus ke? Nak berhenti sini? Nak tangguh ke, nak terus lagi 5 minit tu? Boleh sambung sikit lagi? Tayamum kerana sakit. Tadi tayamum kerana tak ada air. Hukum nak qadaknya gitulah. Kita tayamum kerana tak ada air, hukum qadaknya tengok tempat kita bertayamum. Kalau kita sembahyang tempat yang boleh ada air, kena qadak. Tempat yang sama banyak, tak perlu qada. Tempat yang golib tak ada air, tak perlu qada. Tiga hukum. Ini masuk pula tayamum kerana sakit. Air ada, tapi nak guna tak boleh. Dia ada hukum tersendiri pula. Tayamum tu kena qada, tak qada. Orang yang sakit badan, orang yang sakit tiada boleh kena air menurut kata doktor, doktor yang adil lah, atau dia sendiri tahu ilmu kedoktoran, dia pun pakar, tak tanya doktor, dia sendiri boleh gamak-gamak. Jika kena air nasinya mudarat badannya atau anggotanya, maka haram atasnya menggunakan air, bahkan wajib ia bertayamum. Kita dah tahu dah, kalau guna air badan kita akan binasa. Binasa tu mana kena kerak buang atau mudarat. Kalau tak kerak pun jadi cacat. Binasa tu mana kena kerak buang. Kena air alamat rupuk kerak buang, itu binasa. Ataupun tak sampai tak kerak, cuma dia jadi cacat je, berkedut, heron kulit tu. Itu panggil jadi mudarat. Jadi haram kita gunakan air tadi. Sebab kita dah tahu guna binasa, guna air mudarat. Jadi mencapak di dalam bahaya itu
dilarang oleh agama, ya? Haram kita buat. Sekiranya ia ada hadiah besar dan hendak sembahyang, kenalah buat dua kali tayamum. Satu untuk mandi dan satu untuk ganti wuduk. Ya, kalau orang tu hadiah besar, dua kali tayamum. Sebab tayamum ni hanya untuk satu fardu saja. Hadiah besar tu wajib mandi, kemudian nak sembahyang tu wajib pula. Jadi dua fardu. Jadi kena dua kali tayamum. Satu tayamum sebagai ganti daripada mandi tadi. Air tak ada? Apa nama mudarat? Nak guna air tak boleh? Ini bukan masalah air tak ada, ini masalah tak boleh guna air. Tak mandi, tak boleh guna air. Sedangkan dia berhadap besar, maka dia pun bertayamum, ya, ganti daripada mandi. Sama ada mandi itu keseluruhan tak boleh, atau hanya anggota-anggota tertentu tak boleh guna air, tayamum lah juga. Mandi dulu mana yang boleh, yang tak boleh kena air tu ganti tayamum, sama lah. Ya. Kemudian lepas tayamum, tayamum lagi sekali untuk sembahyang. Tadi tayamum ganti mandi. Tapi mandi ada yang tak boleh kena air tu, ditayamumnya. Habis selesai. Lepas tu nak sembahyang apa tu? Tayamum lagi sekali untuk sembahyang fardu. Satu untuk mandi ada dan satu untuk ganti wuduk. Demikian sahlah sembahyangnya. Tiada kena qada. Yang kena qada ni bukan sebab luka ni. Dia tayamum kerana tak boleh guna air saja, dia tak luka. Kalau masalah luka tu lain pula. Tayamum ganti luka tu lain pula. Ini tayamum bukan sebab luka, sebab tak boleh guna air saja. Mungkin dia sejuk ke. Ya. Kalau guna air sejuk ni ketuk-ketuk-ketuk, jadi tayamum saja. Jadi dia sembahyang tu tak perlu qada. Adapun tayamum sebab ganti luka, itu ada pembahasan dia. Ada kena qada, ada yang tak kena qada. Ya. Habis. Kemudian kita sambung ke datang. Sakit anggota. Tayamum sebab anggota sakit. Yang tadi tayamum bukan anggota sakit, tak boleh guna air mudara. Sejauh kedengaran suara. Ya, kita duduk sini ataupun suruh orang duduk sini, kita pergi cari, suruh dia jerit. Hei. Sejauh mana suara dia tu, saya suka kita cari. Sengah ulama kata sejauh anak panah. Cari. Kawasan tu je cari. Ya? Tak boleh cari sejauh. Sejauh kedengaran suara. Suara asli tak boleh pakai mic. Bukan mic jenuh cari. Suara asli. Ya, suara jerit tu. Dengar tak? Lagi dia dengar, jalan. Sampai tak dengar suara dia, cukup lah. Takat tu cari. Ya, dah tak ada, tayamum. Tak perlulah berjalan berkilometer, tak payah. Ya, sekadar sejauh kedengaran suara. Ataupun sejauh perginya anak panah. Al-Fatihah. Ya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa rizqna fahman nabiyyin wa ilham al malaikatil muqarrabin.
وحفظ المرسلين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم يا مبدئ يا خالق يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته